Dezu. Jo. We are ready. Yeah. Kursi apa kereta di Jepang di bawahnya itu dekat kaki ada kayak penghangatnya gitu, jadi benar-benar pas di dalam kereta anget tapi nanti pas keluar dingin lagi. Jadi hebat banget mereka bisa buat di bawah bangkunya itu ada penghangatnya. Uniknya Jepang. Good. Wah, harus recycle-nya 4 biji. Bagus. Wah, vending machine di Jepang lengkap banget ya. Ini dari minuman, ini tempat foto box gitu, terus ini yang berbagai jenis minuman. Ini ada es krim coy, bagus banget. Kayaknya segala mesin ada di sini. Cara masukinnya, masukin duit aja, terus nanti ini, terus nanti keluar. Mantap. Ini ada vending machine lagi. Kayaknya di mana-mana vending machine ya. Sekarang kita mau ke Nara, salaman sama Rasa. Enggak salaman. Kita mau hormat-hormatan sama Rasa. Let's go. Sekarang cuacanya 9 derajat di Jepang. Jadi jangan heran kalau pakai topi lucu ini. Banyak rusa. Semuanya nunduk dong. Rusa. Beneran. Hey, bagus. Menagi candy. Bagus kan? Di sini juga ada apa tuh namanya? Bunga-bunga yang lagi kayak mau gugur. Mungkin gugur. Jadi dia agak kuning-kuning gitu. Banyak banget rusanya. Tuh dia datang, men. Rusanya di situ tuh kayak ada tenda-tenda kecil gitu kan, harganya 150 yen. Itu dapat segepok, kurang lebih dapat 10 lah. Terus nanti kalau udah selesai di batu itu tuh belakangnya bisa cuci tangan. Jadi habis ini habis kasih makan rusa, cuci tangan. Nah, untuk pengalaman gua sendiri jadi kasih nunduk dulu kan. Kita nunduk dulu, beri salam dulu baru kasih dia makan. Pertama kali deg-degan sih, terus abis itu jadi jangan kasih makan dulu baru hormat, dia harus hormat dulu baru kasih makan. Terus kalau dia ganas harus angkat tangan gini baru dia pergi gitu. Jadi enggak
ditungguin, terus jangan sampai dia tadi kayaknya ada yang pegang palanya, dia kayak kurang suka gitu sih. Tapi ya itu kesan-kesannya untuk pertama kali seru sih. Terus kayaknya mereka semua bisa hormat gitu dulu baru makan, itu kayak memberi salam mungkin istilahnya. Oke. Ini bagus banget, ini palsu nih. Gede tapi. Ini kayaknya enak nih. Mana enak? Nih. Kenyang nih kita bertujuh. Enggak ada apa-apa nih. Station number 11. Please get off at the next station. Ini akuarium bukan? Boy, thank you. Yes. Thank you. I love you. Halo, sekarang ada di pantai Kayukan. Ini adalah akuarium terbesar 5 di dunia. Jadi ini ada di Osaka. Dan let's go. Kita masuk aja ya. Baru jalan, belum masuk. Lihat itu ada pinguin-pinguin gitu, terus sama ini kayak pohon natal tapi kayak jellyfish gitu. Coba ya. Oh, bunyi lagu. Jadi masuk, ini yang jual-jual mainan lucu gitu. Terus kita mari ke pertunjukannya. Ada pertunjukannya tapi kita ada kelewatan. Laut woy. Mana ikan? Nih iklan di sini nih. Yuk masuk. Dimulai dari ikan-ikan kecil. Ini namanya ikan apa ya? Pari. Ini lucu. Japan Forest. Wah, bagus. Ini benar-benar berasa ininya ya. Benar-benar berasa forest deh. Bagus banget ini pemandangannya. River of Tear. Asian Small. Nggak ngerti lah ya.
Wah, ini gelap banget nih. Wih, anjing laut tidur dia. Tidur tapi dia nggak terlalu kelihatan. Iya. Ini bukannya nggak mau rekam, gelap banget. Terus ya pokoknya kesini emang benar-benar suasananya alam, terus lebih ke akuarium ya, akuarium gitu. Terus di sini sebenarnya ada petanya sih, maksudnya kita bakal lihat apa aja satu persatu gambar. Terus ingat ya, di sini nggak boleh pakai vest, dan beberapa satwa di sini termasuk langka sih, jadi cuman bisa lihat ya sebegini doang. Ini adalah kayak sih. Terus ini ada kayak tulis nama, cuman ada di situ gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin gua enggak akan jelasin banyak karena emang gelap juga, bingung mau jelasinnya. Jadi gua akan kasih lihat ke kalian kira-kira footage yang gua lihat dengan yang agak terang. Jadi masih bisa kelihatan gitu, kira-kira ada gambarannya. Ikan Nemo. Temannya ikan Nemo siapa tuh namanya yang biru? Nah ini nih, wah banyak banget. Ya nggak kelihatan di kamera, sayang banget. Dolly. Hebat banget ya mereka bisa bikin sama persis kayak apa tuh namanya laut beneran. Karena di sononya ada kayak terumbu karangnya. Kelihatan nggak tuh? Siapa namanya? Temennya Nemo? Dory ya? Dory itu. Ikan badut. Bagus ya. Tapi ini banyak banget, ramai nih. Ralat bukan ikan badut katanya. Temennya Nemo deh, pokoknya yang biru. Terumbu karangnya beneran kayak asli. Kocok. Tabrak. Ini beneran kayak simulasi bawah laut ya, sampai terumbu karang, terus mangrove batuannya juga ada. Oh, terus ini di bawah juga ada lobster nih. Bagus banget ya, mereka detailnya dan sampai kayak apa namanya bebatuan yang ada lumut-lumutnya gitu juga ada. Keren banget sih. Jadi kalau kita lihat bukan jalan gitu ya, jongkok aja gitu, kita bakal kelihatan ini benar asli bawah laut. Bagus.
feel free to come in. Ya udah, come in lah. Fish, Okinawa gobi sama Mandarin fish, fish not good at swimming, tidur nih kayaknya. Nih kuda laut tidur. Dan hermit clone anemone fish. Apa ini? Ada Nemo. Wow, Nemo. Kita taunya dia Nemo, padahal nama aslinya adalah clone anemone fish. Tempat duduk di mana di bis kita bisa ngeliatin view-nya lagi tuh. Bagus banget. Ini rasanya pengen masukin tangan gue ke situ. Lucu banget. Penguin. Cuci tangan, bolehnya megang ini sama megang itu. Terus ini nggak boleh. Oh, maksudnya nggak boleh takut yang ini. Terus nggak boleh tarik, pegang buntutnya atau mulutnya. Terus nggak boleh masuk. Oke, ngerti lah gambar-gambar gini ya. Oke. Keberanianmu diuji di sini. Apa? Itu di situ. Kayaknya gue nggak dapet. Di sini aja tungguin. Tuh.
belakangnya jangan dipegang. Hand. Jangan kena ekor ya. Kalau yang hitam ikan pari agak licin gitu. Kalau yang ini yang ceritanya panjang. Ikan yang ini dia lebih kasar-kasar gitu. Itu enggak licin. Jadi dua ini kayak apa? Lawan dari how you feel pegang dua. Ini emang restonya enak-enak semua? Atau emang kita makan pas lapar terus? Di tahun lalu kita makan semuanya enak-enak ya. Karena emang selera kita micin-micin. Ini micin banget sih. Asin. Enak banget. Enak. Asin banget. Enak ya? Masuk selera Indo nih. Kalau lumayan, kalau tinggal.